Leika, iya. Tahu nggak kenapa kamu diliburin sekolah? Tahu. Kenapa? Soalnya di Jogja lagi ada virus corona. Jadi kamu libur sekolahnya. Iya. COVID-19 yang Leika tahu itu apa sih? Itu corona. Corona itu asalnya dia mau bikin rumah di tempat manusia. Dan corona itu artinya mahkota. Corona itu bisa menyebar orang-orang batuk, sesak napas, batuk pilek, panas, dan sakit tenggorokan. Oke, pintar. Terus cara mengatasi Leika biar tidak terkena virus corona tuh bagaimana? Harus makan buah, daging, sayur, rajin cuci tangan pakai sabun, kalau nggak ada pakai antiseptik. Obatnya cara mengusir virus corona tuh kayak gimana kak? Harus rajin cuci tangan, makan baru deh hilang. Kalau di rumah sakit, orang yang kena corona itu harusnya di mana? Harus di rumah sakit, terus nggak boleh ditungguin. Orang tuanya harus di rumah, nggak boleh ini ditungguin. Kalau ditungguin berarti kan kalau kena virus corona udah mati dikubur, nggak boleh ditungguin. Abis itu diplastikin. Oh, sedih banget ya. Keren, Leika bisa tahu itu loh. Leika harus jaga kesehatan berarti ya? Iya, harus. Selama lagi ada virus corona ini, Leika tetap di rumah terus. Bunda yang keluar ke pasar pakai masker. Kegiatannya di rumah, Leika ngapain aja sih di rumah aja tuh? Main, tidur siang, makan, cuci tangan, sarapan, makan daging. Nggak ada belajar? Ada PR tapi di sana. PR banyak ya? Apa aja sih PR-nya Leika tuh? PR Leika tuh ada banyak, pokoknya banyak banget sampai kepala aku pusing. Leika, selama ada penyakit virus corona kan Leika di rumah aja nih. Iya. Leika kangen gak sih sama teman-teman sekolah? Kangen banget. Kangen. Pengen ketemu, tapi ada virus corona, jadi anak kecil nggak boleh keluar-keluar. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Leika. Sama-sama. Dadah. Dadah. Dadah.